Kali ini mau pergi ke Solo guys, mau antar barang, barang suruh aku antar barang. Nah, sedang naik MTR ya guys, sedang berada di Taiwan. Oke guys, guys, pemandangan dari MTR guys, ada gunung. Ini tuh masih di funding ya guys, pedesaan banget nih, ada pegunungan dan juga ada perumahan. Indonesia banget tau gak guys, ada pohon pisangnya juga guys. Indonesia banget tau gak tempatnya, banyak pohonan, pegunungan, banyak pegunungan, ada gedung-gedung tinggi, bertingkat. Mau turun di Fanling. Wah, pedesaan banget guys. Gedung-gedung tinggi di antara pegunungan. Turun di Fanling. Udah sampai Songsoy. Songsoy check. Baru pertama kali guys aku ke Songsoy guys. Mau ke exit A. Nih. Exit A, keluar exit A. Rame guys, banyak orang guys. Udah sampai Songsoy guys. Antar barang, dari aku suruh antar barang. Terus habis ke Songsoy, aku lanjut ke Fanling guys. Bersih-bersih lagi di rumah, katanya mandi kan. Aku semangat buat Rina vlog, meskipun ngantuk guys. Lihat mata panda. Kurang tidur guys, ngantuk banget aku hari ini. Kopi juga ada Pak D. Exit A mana yo? Sudah disongsoy lagi menunggu orangnya guys dan didampingi oleh bapak polisi ganteng. Lama banget deh. Loh guys, aku berada di Songsoy. Sofok sama ini guys, aku pengen ngemilakan, aku belum makan guys dari tadi guys. Kok oh, enak ya? Ini guys, snack. Kok oh, enak ya? Siomay. Bang, mau siomay? Lata. Guys. Eh Cina. Hai. Thank you. Padahal guys, cuma $12 guys. $12 dapat apa di Hong Kong? Dapat ini. $12 dapat apa di Hong Kong? Dapat siomay, dan siomay di pinggir jalan. Ini snack ekstrim guys, dingin-dingin makan siomay guys, karena tadi aku belum sarapan. Jadi di Songsoy beli siomay gini tuh kan 12 bulan guys. Welcome to Songsoy. Aku udah antar barang ya guys. Cuman mau lihat pemandangan di Songsoy itu kayak apa.
ada taksi-taksi hijau, guys. Kalau di kota taksinya warnanya merah ya. Kalau di desa warnanya hijau. Banyak sepeda-sepeda, guys. Kita lihat pemandangan dari sini. Songsai, guys. Guys. Jangan, guys. Kuki mau nggak banyak, guys. Makanya makan di luar. Tadi malam pulang jam 12 malam ya, guys. Sampai rumah jam 1. Mandi, tidur jam 2. Terus ngedit video. Aduh, guys. Jam setengah 7 bangun, bangunin anakku sekolah, terus ada tidur lagi. Jam 9.30 bangun. Terus jam 11 ambil orang kasih barang ke nyonyaku di bawah rumah ya. Lumayan agak jauh lah, guys. Terus pulang kasih boboku makan. Lanjut lagi ke Songsoy. Aduh, jadwalku padat hari ini, guys. Terus habis dari Songsoy ini aku mau ke Funling, guys. Mau kerja lagi di rumah dadaiku lagi, guys. Pokoknya semangat buat Tina vlog ya, walaupun kurang tidur. Mata sembab karena kurang tidur, guys. Semangat. Kalian paling ngomong, Rina vlog enak ya, tiap hari jalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan. Kalian nggak tahu aja, guys, aku tuh kurang tidur. Aduh, ngantuk, guys. Iya, nggak tahu istirahat, kerja harus saset-saset. Pokoknya kerja aku mau perjalan, guys. Pokoknya aku bersemangat. Songsoy, sekarang aku mau ke ini, guys. NTR paling ujung. Mau ke Funling, guys. Kerja lagi, guys. Lagi menunggu kereta, guys. Belum datang. Welcome to Funling. Sampai Funling, guys. Aku mau keluar, mau ke rumah dadaku dulu. Bye bye, guys. MTR Hong Kong panjang banget MTR Hong Kong, guys. Nggak tahu ujungnya sampai kapan ini. Terlihat semua. Guys, makasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang aku mau ke pasar dulu. Mau beli ayam sama cashew buat makan siang mereka, guys. Funling. Bye. Sudah jelas ya buat semuanya. Dan maaf, aku belum bisa berkunjung saat ini. Aku lagi kerja di rumah majikan, guys. Di rumah kakaknya majikan. Apa, guys? Kurang tidur. Semangat, semangat. Guys, Bendino muteri Songsoy Funling. Itu kuat, meskipun ngantuk, guys. Semangat.